Pasca video aksi pungutan liarnya viral di media sosial karena mengaku kenal Kapolda, dua pemuda di Medan, Sumatera Utara ini ditangkap polisi. Keduanya kemudian meminta maaf pada korban pemalakan yakni pedagang bakso bakar. Kasus ini kemudian berakhir damai karena korban memilih tidak melapor. Aksi kedua pemuda tersebut dilakukan di dekat SPBU yang berada di Jalan H. Anif, Medan, Sumatera Utara. Selesai video aksi mereka viral, keduanya lantas diamankan personel Polsek Percut Setuan Deli Serdang pada Selasa 11 Mei lalu. Kapolsek Percut Setuan AKP Jan Peter Napitupul mengungkapkan, kedua pelaku telah dipertemukan dengan korban. Dalam pertemuan itu, keduanya meminta maaf atas aksinya. Kasus ini pun akhirnya usai setelah korban memilih tidak melanjutkan laporannya ke polisi. Dalam video permintaan maaf keduanya yang tersebar di media sosial, mereka mengatakan bahwa ini merupakan aksi pertama dan terakhirnya. Pelaku juga menyampaikan terima kasih pada kepolisian dan korban yang telah menyadarkannya. Sebelumnya, dalam video viral tersebut, keduanya ngotot meminta uang pada pedagang bakso bakar. Mereka mengaku sebagai anggota ormas dan bahkan mendapat izin dari Kapolda bernama Endang Bahtiar. Para pelaku juga menyatakan tidak takut dilaporkan ke polisi. Setelah dikonfirmasi ke Polda Sumut, terungkap tak pernah ada Kapolda yang memiliki nama tersebut. Kemarin apa nggak ada jumpa ya sama abang itu? Apa? Aku nggak mau nyari ribut, Bang. Aku juga nyari apa? Ya udah banyak dalam aja. Gak usah apa, nanti kau digulung lu. Gak usah apa, ha? Kakak bete, Rimo, bapak kita kau, ha? Rimo. Kakak bete, kompol. Kalau kami udah dikasih kompol ini Pak Enjang Batian. Yang sama Pak Enjang Batian. Tidak tahu apa aja. Apa rekor kamu? Pak Enjang Batian pasti kenal ya? Iya, nanti sampai ya. Kamu ini kali benar sama lama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya saya berjanji tidak akan mengutip uang kebersihan, dan saya berterima kasih kepada korban dan Bapak Polsek Percut Setuan yang telah membina kami hingga membuat kami sadar. Kami berjanji tidak akan pernah melakukan sampai selama-lamanya. Ini yang terakhir dan pertama kali. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek dan rekan-rekan Bapak Kapolsek yang telah membuat kami sadar. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.